menonton video ini, alangkah lebih baik jika kalian klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Yo, okay, welcome back with me, RRD Gaming. Kali ini saya bakal masuk lagi ke server Brazil. Welcome to server Brazil. Langsung kita buka. Dan di sini ada yang perlu kalian tahu, bahwa server Brazil udah update tentang Magic Cube terbaru, yaitu Arctic Blue Bundle, dimana bundle ini banyak ditunggu-tunggu oleh para pemain Free Fire yang di Indonesia belum keluar sih, anjir. Langsung aja kita tunjukin aja sih. Kita tunjukin dulu di mana, apakah betul gitu. Arctic Blue Bundle udah muncul gitu loh. Tereng, you Azul Artico namanya di sana. Arctic Blue Bundle. Kita lihat, ada maskernya yang ditunggu-tunggu juga ya. Kenapa Adam? Kita pakai, aduh kipet nih. Kita pakai karakter gratisan. Jangan Adam. Banyak banget eventnya gila. Hadiahnya yang udah di para kick gitu loh. Gila ini. Oh iya, tadi kita mau bahas apa sih? Oh iya, Magic Cube belum selesai, Jay. Magic Cube belum selesai, selesaiin aja dulu. Ya, benar-benar berita bagus, karena kemungkinan server Indonesia bakal ngeluarin 3 bundle ini. Kemungkinan di tanggal 26 besok atau tanggal 10 Agustus kemungkinan sih. Tapi kemungkinan besar sih tanggal 26 itu. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 20. Ya, 26 itulah. Jadi semoga aja langsung cepat dikeluarin, dan ini benar-benar pas banget, gila. Maskernya yang paling ditunggu-tunggu sih, karena maskernya ini pas banget. Badannya kayak Sub-Zero di mana itulah, Mortal Kombat. Dan ini banyak banget diskonnya, sumpah. Oke, langsung aja ke event di mana ada event Famas. Ya, Famasnya, event Famasnya itu gambar, dan kemungkinan di Indonesia bakal muncul Famas gambar juga kayak gini, bro. Karena apa? Karena gak mungkin dia muncul di inkubator ataupun nambah Diamond Royal baru gitu. Ini sama kayak event yang sebelumnya, yang Bunny Girl itu, Bunny lah, yang kelinci itu kalau gak salah. Ini gratis ya, sehari gratis sekali. Kayaknya sih sehari gratis sekali, gak tahu artinya sih. Makanya itu
Pokoknya server Brazil ini server terupdate yang harus jadi perbandingan untuk Indonesia. Jadi tetap ya, di video ini share sebanyak-banyaknya biar Magic Cube cepat dikeluarin, biar Garena itu langsung ya ngelihat server luar yang kayak Brazil inilah yang terupdate kayak gini. Bahamas ada, Bandel itu ada. Jadi langsung aja kita gambar Bahamasnya. Di sini aku nggak bisa gambar ya, nggak bisa gambar sama sekali. Ada apa? Dapat Bahamas 3D anjay. Oke lah, seenggaknya Bahamas. Dilihat review skin di sini ya. Setidaknya Bahamas gitu lah. Setidaknya masih tetap Bahamas dan benar-benar apa ini efeknya anjay. Tanya apa efeknya. Wih, mantep banget bro. Tapi kalau main Bahamas itu masih di tap-tap ya, walaupun fire rate-nya gede. Karena tap-tap itu susah. Yang main di PC aja, di komputer itu paling enak untuk pakai Bahamas. Oke, reviewnya sampai di sini dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini biar Garena Indonesia keluarin bundle Magic Cube terbaru Arctic Blue Bundle, wajib keluar tanggal 26. Ini cuma perkiraan dan enggak ya, kalau kalian kemungkinan banyak yang DM Instagram Garena Free Fire BGI at Free Fire BGID, terus banyak yang komentar di setiap postingan Garena, yakin tanggal 26 bakal keluar Magic Cube baru update dan kemungkinan 3 bundle langsung update, karena ini server Brazil udah update semuanya, se-famasnya juga ya, walaupun famasnya 3D udah. Itu aja sih yang mau disampaikan di video ini. Ya, jangan lupa share juga ya sebanyak-banyaknya pokoknya, sampai Garena tahu. Ya, oke lah, mungkin cukup sekian videonya. See you next video.